Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Setiap langkah pasti ada hikmah, setiap perjalanan pasti memberikan manfaat. Hidup bukan hanya untuk kita, tapi untuk banyak orang. Memberi tak akan pernah mengurangi, dan berbahagialah di atas kebahagiaan orang lain. Oke guys, sedikit saya jelaskan. Ini tanaman 50 hari setelah tanam. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang sering terjadi saat ini, saat musim hujan, katanya umbinya tidak bisa berwarna merah. Oke, sekarang saya jelaskan. Untuk membuat umbi bawang merah itu bisa merah, nutrisi yang kita berikan yaitu harus kita tinggikan unsur kaliumnya. Kalau lewat akar, kita bisa aplikasi KCL atau bisa menggunakan kamas, bisa juga menggunakan ZK atau merek dagang yang lainnya. Kalau aplikasi lewat daun, kita bisa menggunakan KCL wet atau monokalium fosfat. Untuk dosis KCL wet bisa menggunakan 2-3 sendok makan per tangki 16 liter. Dan jika menggunakan MKP atau monokalium fosfat, bisa kita kasih lebih dengan dosis 5-7 sendok makan per tangki 16 liter. Dan bisa diaplikasi dengan interval selang 1 hari. Selain menggunakan nutrisi itu, sekarang saatnya saya kasih trik untuk membuat umbi bawang merah kita bisa merah merona, yaitu dengan cara pemberian limbah karbit. Limbah karbit ini ada zat etilennya. Jadi kita bisa aplikasi limbah karbit ke tanaman bawang merah, tujuannya untuk mensupport supaya umbi bawang merah kita bisa berwarna merah merona. Tapi ingat, limbah karbit ini bisa disepraykan atau bisa diaplikasikan seminggu atau 10 hari sebelum masa panen. Dan cara membuat limbah karbit supaya bisa diaplikasikan ke tanaman bawang merah kita, caranya sangat mudah dan simpel. Kita cari limbah karbit 1 kg. Terus kita kasih air 5-10 liter air. Jadi perbandingannya 10 liter air 1 kg limbah karbit. Ingat, limbah karbit bukan karbit yang masih aktif. Setelah dicampur, kita aduk dan kita diamkan selama minimal bisa untuk dipakai. Kita diamkan 3 hari. Dan paling bagus kita diamkan selama 1 minggu. Setelah limbah karbitnya mengendap, kita ambil air beningnya dengan dosis 250 ml sampai 500 ml per tangki 16 liter air. Untuk interval penyepraian bisa digunakan 3 hari sekali. Selain zat etilen, apa sih yang bisa membuat umbi bawang merah kita bisa merah merona? Kita bisa menggunakan etrel dari Bayer. Dan untuk etrel
dosisnya mengikuti anjuran pakai yang ada di label. Tapi di sini saya lebih menyarankan atau saya merekomendasikan dengan menggunakan LK atau limbah karbit. Karena untuk limbah karbitnya saya yakin kita tidak akan beli, kita bisa datang ke tempat las pengelasan. Di situ biasanya banyak limbah karbit yang sudah tidak digunakan. Ingat, untuk limbah karbit ini hanya bisa diaplikasikan 10 hari sebelum panen. Jadi teman-teman bisa menggunakan limbah karbit untuk memerah meronakan bawang merah teman-teman semua. Dan cara yang paling bagus sebenarnya tidak lain dan tidak bukan tetap kita menggunakan nutrisi yang tinggi kaliumnya tadi. Zat etilen ini hanya untuk membantu kita gunakan, membantu supaya umbi bawang merah kita bisa merah merona. Tapi jika dengan menggunakan kalium, umbi bawang merah kita sudah merah merona, kita tidak usah memakai limbah karbit atau menggunakan etrel. Karena dari teman-teman ada yang pernah memakai, ada efeknya. Efek yang ditimbulkan dari etrel itu umbi bawang merah tidak bisa bertahan lama, tapi terbukti warnanya bisa merah merona. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Dan dari kemarin banyak pertanyaan, gimana cara membuat umbi bawang merah itu bisa merah merona, dan inilah jawaban dari saya. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.